Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dikenal Allah Ta'ala. Hari ini Ustaz berada di Kuala Selangor rumah Master anda JNJM Izan dan Puan Haji Syukur. Hari ini Ustaz dapat dia punya art untuk boleh sampai ke Kuala Selangor ni hujan lebat. Masya-Allah tabarakallah. Suasana sejuk dingin di Kuala Selangor. Ustaz dapat satu cerita pada anda semua, pada tuan-tuan semua. Satu orang lagi, dia ni menjual minyak wangi lah, menjual minyak wangi. Hari-hari dia jual rumah. Yang paling penting, yang paling pelik sekarang kampung dia kan. Bila dia masuk satu kampung tu, orang kampung tak sedar dia bila dia masuk kampung tu. Inilah. Dan setiap kali orang kampung lihat dia, orang kampung akan rasa berkenan nak beli. Seronok nak beli dia punya minyak wangi. Walaupun satu pun mesti orang kampung beli. Dan boleh katakan setiap kali dia bawa minyak wangi tu, dan minyak wangi tak akan habis. Dia keluar dari kampung, satu kampung dia keluar. Misal contoh dia masuk satu taman lah. Satu taman dia beli, semua beli. Dan akan habis dia punya minyak wangi. Okey. Bila dia nak hampir-hampir dia nak dengan dunia, jadi orang kampung datang melawat lah semua. Orang kat sayang pada dia, kasih dia datang, jumpa dia. Dia tanya dia, apa amalan kamu ni? Yang menyebabkan kamu ni, setiap kali kamu nak masuk kampung kami, kami tak perasan kamu masuk. Tiba-tiba kamu ada depan rumah kami. Dan bila kami tengokkan kamu, lihat pada diri kamu, maka kami rasa kasih kepada kamu, kesian kepada kamu, belas kepada kamu, dan kami rasa nak beli produk kamu. Tak beli rasa tak seronok. Jadi dia berkata, okay, aku ada satu amalan. Amalannya yang aku amal hari-hari aku baca. Aku baca 3 kali lepas subuh, aku baca 3 kali lepas asar ataupun maghrib. Itu saja aku lakukan setiap hari. Inilah merupakan yang membuahkan rasa timbulnya aura. Aura pengasihan, aura penarisan, aura kewibawaan, aura kerezekian, macam-macam lah semuanya. Ini nak menyebabkan kamu semuanya ada tertarik pada aku, ada rasa kesian pada aku. Itulah, itu amalan. Jadi amalan apa tuan-tuan semua? Inilah bonus yang Ustaz akan bagi pada besok hari. Kita hari Sabtu, hari start 5 hari bulan, jam 11.30 pagi, Ustaz akan bagi bonus atas anda yang mengambil Raja Pengasihan. Raja Pengasihan apa dah? Raja Pengasihan yang paling istimewa tuan semua. Raja Pengasihan dia panggil dah. Raja Pengasihan yang paling istimewa. Dan besok Ustaz akan kongsikan yang mana tuan tak perlu amal dia, tuan tak keluar dari rumah, tuan tak baca 3 kali saja tuan semua. InsyaAllah semua orang akan kasih kepada anda. Orang rasa sayang untuk jodoh anda, untuk mudahkan jodoh anda, untuk mudahkan orang yang berbaik, orang yang bergaduh akan jadi baik. Semualah yang mana yang jauh daripada anak akan dekat daripada anda, yang bermusuh dengan anak akan lebih baik, yang baik itu lebih akrab lagi daripada anda. Dan ditambahkan dengan amalan yang Ustaz akan bagi bonus ni, maka lebih lagi tuan-tuan semua, anda akan dapat lagi lebih banyak lagi. Dia punya aura pengasihan, aura kecantikan, aura kebubuan, macam-macam. Jadi yang lupa tuan-tuan semua, sekalian anda nak bonus ni, insyaAllah besok anda kena daftar cepat untuk besok jam lebih kurang pukul 11.30 pagi. Kita jumpa besok hari Sabtu 5 hari bulan. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.